Halo semuanya, selamat datang di Roshi Channel. Dan di video kali ini kita lanjut lagi main game Genshin Impact. Okay. Dan karena banyak banget tadi yang nanyain gimana cara login di server Cina ini, dan nanti juga gue akan kasih tahu bedanya versi Cina dan juga versi global nanti apa aja ya. Oke, untuk login di server Cina ini kalian membutuhkan akun TapTap ya. Ini akun TapTap versi Cina, jadi bukan akun TapTap versi global. Jadi bedakan antara TapTap versi global dan juga TapTap versi Cina. Kalau TapTap versi global itu alamat websitenya taptap.com, kalau yang versi global itu adalah tap.io. Jadi kalian download dulu aplikasi TapTap Cina-nya ya. Oke, cara loginnya kalian tinggal klik TapTap di sini, habis itu kalian scan, habis itu kalian tinggal buka aplikasi TapTap kalian ya. Habis itu ke My Games, dan habis itu klik icon scan yang ada di pojok kanan atas. Habis itu kalian tinggal scan aja barcode yang ada di gamenya. Habis itu continue. Nah, setelah ini itu nanti akan ada pengisian ID Cina guys, karena di sini gue udah isi, jadi ya udah otomatis langsung. Jadi untuk isi ID Cinanya kalian tinggal search aja di Google, banyak banget tersedia dengan keyword fake Chinese ID. Kalian tinggal copy full name Cina kalian di kolom pertama. Nah, sedangkan untuk kolom kedua kalian isi dengan nomor ID Cina kalian. Nah, gue kasih contoh deh di sini nih. Contohnya di sini myfakeinfo.com. Terus ini full name kalian tinggal copy di kolom pertama nantinya, terus citizen ID nanti kalian tinggal copas juga di kolom kedua. Jadi seperti itu ya. Sebelum gue start ngegacha, kemarin juga ada yang nanyain bedanya versi Cina dan juga versi globalnya itu apa aja. Jadi di sini pihak miHoYo juga sudah memberikan informasi tentang hal ini. Katanya untuk player yang di luar Cina terus main yang server Cina ini, mereka itu tidak bisa nge-recharge, atau mungkin yang dimaksud di sini itu adalah tidak bisa nge-top up ya. Jadi ya sama aja, kita tidak bisa membeli item-item yang ada di toko ini, karena katanya buat player di luar Cina tidak akan bisa nge-top up di sini. Ya mungkin bisa, tapi dengan cara lain kali ya. Mungkin butuh jasa lagi untuk bisa nge-top up di server Cina ini. Terus data yang ada di server Cina ini kalian tidak bisa mentransfernya ke versi global nanti. Jadi untuk data yang ada di server Cina, stay di server Cina, tidak akan bisa kalian pindahkan ke versi globalnya atau di server globalnya nantinya guys. Terus yang membedakan dengan versi global nantinya adalah pastinya ping ya, karena kalau kalian lihat di sini pingnya 200 ke atas. Untuk ping 200 sampai 300 menurutku masih playable ya, nggak begitu terlalu delay. Tapi kalau udah 400 ke atas, delaynya itu udah terasa sekali guys. Semalam gue udah coba dan sangat terasa. Oke, jadi itu aja untuk perbedaan server Cina dan juga server globalnya nanti ya. Oke, sekarang kita akan coba ngegacha di sini. Ini salah satu tips dari gue juga sebelum kalian start lebih jauh di game ini. Kalau misalnya kalian niat pengen ngegacha di game ini, gachalah di awal permainan. Jadi kalau misalnya kalian dapetin karakter yang kalian suka, jadi kalian bisa fokus dari awal main. Ya kecuali kalau misalnya kalian memang suka sama basic karakter atau basic hero yang ada di game Genshin Impact, kayak Kaya, Ember dan juga Lisa ya, itu sudah pasti kalian dapatkan nantinya. Oke, waktunya kita gacha. Menurut gue nih kalian wajib banget punya satu karakter yang menggunakan Great Sword atau Claymore ini ya. Jadi ya untuk murahnya sih Noily yang paling cocok buat free player sebenarnya. Tapi ya kalau misalnya kalian hoki, bisa dapetin Diluc atau Beidou. Beidou juga salah satu karakter yang bagus banget dipakai. Tapi kalau gue pribadi lebih suka Diluc sih untuk Great Sword-nya, soalnya keren banget dia. Oke, di sini gue ada 22 Equine Fate buat digacain cuy. Nah, kalau gacha di sini kalian berkesempatan juga untuk dapetin Skyward Blade dan lainnya ya. Weapon bintang 5. Jadi 8 kali gacha kita bisa dapetan ini. Gua skip dulu untuk yang ini, gue pengen coba kehokian di sini. Bismillah. Please. Oh ya, tips juga buat ngegacha, disarankan untuk 10 kali gacha langsung ya. Jangan satu-satu, karena kalau gacha 10 kali langsung kalian sudah dipastikan akan mendapatkan minimum bintang 4 karakter ataupun weapon. Jadi kalau hoki bisa dapetin karakter bintang 5 ataupun weapon bintang 5 guys. Oke ya, ini weapon bintang 3 semua nih pak. Lord Black Tassel, kita dapat bow, sharpshooters out, Black Tassel, the flute. Wow, ya kurang. Bukan karakter, kambing. Astaga, udah nggak dapat lagi nih mah. Ya, jadi bintang 4-nya itu weapon ternyata. Kencut. Bah, kejamnya dunia ini. Oke, kita coba lagi guys. Semoga bukan weapon lagi lah.
Ayo jangan weapon terus. Bintang 4-nya. Sengaja Barbara gitu loh. Halo. Yah. Aduh, great sword ya. Oh, dapat 2 bintang 4 ya, lumayan lah dapat trust coy. Enggak ada karakter kambing. Yeah. Kocak-kocak. Oke, jadi itulah tadi keampasan saya ngegacha di game Genshin Impact ini. Jadi untuk rate-nya sendiri kalian bisa lihat di sini ya di rincian. Dan tolong jangan ikutin saya. Jadi buat kalian yang awal main nanti langsung gachanya di sini ya. Karena ini ada diskon. Tapi tadinya saya tuh pengen mencoba kehokian di sini, Pak ya. Jadi untuk pemula nanti disarankan gachanya di sini langsung dulu nih, guys. Karena ada diskon gitu. Seenggaknya kalian dapetin Noli. Dan ini juga bisa dapetin karakter lainnya nanti ya kalau kalian hoki coy. Dan untuk rate gacanya sendiri di sini, kalau kalian lihat di look ternyata bintang 5 ya. Pantasan susah. Jadi persentase dasar untuk mendapatkan karakter bintang 5 itu 0,600% kambing. Terus persentase dasar untuk mendapatkan karakter bintang 4 itu 5,100%. Persentase keseluruhan termasuk jaminan ya. Termasuk jaminan 13% dijamin untuk mendapatkan setidaknya satu karakter bintang 4 ke atas dalam 10 kali permohonan. Oke, jadi ini untuk karakter bintang 5 nih guys. Jadi ada karakter Keqing, Kiki, dan juga Jane, Diluc, dan juga Mona. Karakter bintang 4 ini semua nih. Gila, 0,6% doang loh coy bintang 5 rate-nya. Lah gua aja ngegacha di rate 2% ya. Kalau game-game gacha itu susahnya minta ampun didapat. Lah ini kambing. Oh, bentar ya. Kalau di sini, meskipun di sini tuh tampilannya Noili, kalian juga bisa dapetin karakter lainnya seperti ini nih. Kalau kalian hoki bisa dapetin bintang 5 karakter seperti Diluc, Mona, Jian, Kiki ataupun Keqing ya. Nah, cuman kalau di sini kalian tidak bisa dapetin weapon bintang 5 ataupun bintang 4 kalau yang di sini nih. Ini kesempatan kalian tuh 20 kali gacha di kalau di sini ya. Jadi untuk awal disarankan gacanya nanti langsung aja di sini. Kecuali kalau misalnya kalian pengen incar weapon bintang 5 ya, di sini gacanya di standar gacha. Gue pengen lihat ini weapon bintang 5 ada berapa biji ya. Oke, ini weapon bintang 5-nya. Weapon bintang 5-nya ternyata cuman ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi cuman ada 10 weapon bintang 5 pemirsa. Kalau weapon bintang 4 kayaknya banyak deh. Banyak ya, 189. Berarti total ada 18 weapon bintang 4, sisanya bintang 3. Oke, jadi seperti itulah tadi gacanya ya. Sekarang kita lihat dulu senjata bintang 4 yang baru saya dapat tadi. Jadi flute yang bintang 4 ini. Nah, ini perbandingan antara weapon bintang 3 dan juga bintang 4 itu di bagian base attack-nya itu lebih tinggi bintang 4 pastinya. Dan untuk set bonusnya ini lebih bagusan memang yang bintang 4 dibanding bintang 3 cuy. Cuman masalahnya kalau bintang 4 ini rada susah di upgrade set bonus dari weaponnya. Karena dapetin weaponnya emang rada susah cuy. Beda sama yang ini. Ini aja udah bisa gua repaint nih, yang senjata ini nih. Nah, yang ini udah bisa di repaint langsung nih, soalnya udah ada weapon yang sama kan. Dan ini dapetin weapon bintang 3 emang mudah dari gacha, dan juga kalian bisa dapetin dari chest yang ada di world map. Kayaknya Lisa gua akan pakein yang ini nih. Banyak banget ini. Wah, ini bagus sih efeknya, mengambil elemental orbs dan memulihkan 1% HP. Saat berganti karakter, attack karakter tersebut meningkat 24% selama 10 detik. Efek ini dapat terpicu setiap 20 detik. Bah, keren juga yang ini ya. Jadi kita coba untuk nge-repaint dulu yang weapon satu ini. Nah, ini nih. Kalau nge-repaint yang senjata bintang 3 ya mudah. Karena dapetin dari gacha juga. Tuh. Jadi cuma naikin ini aja ya. Tidak menaikkan base attack weapon kalian kalau untuk nge-refine itu. Coba itu, bayangin tuh. Ini bisa 50% lebih, Pak. Udah di-refine berapa kali ini? Oh, maksimumnya ternyata ranking 5 saja ya. Oh, ada batasannya juga ternyata, guys. Gue baru tahu yang itu. Oke, sekarang kita coba tempa dulu deh. Dimaksimumkan ya. Alright, kita pakai senjata baru dari si punyanya Lisa ini. Oke, boy. Dan untuk Kaya, kayaknya gua akan pakaiin yang ini deh untuk Kaya.
Oh, emang dia pakai ini, coy, kambing. Oh, enggak. Wah, ini bagus nih. Soalnya critical damage saat SP lebih dari 90%, critical rate meningkat 14%. Oh, cocok banget buat kayak ini. Habis itu kita repain lagi, pemirsa. Kita repain, pemirsa. Jadi efeknya tuh critical rate nanti naik 17,5% ya. Wah, bakal sakit ini kayaknya ntar nih. Aduh, sakit banget ini. Ras meningkatkan 40% damage normal attack, tetapi mengurangi 10% damage serangan membidik. Wah, ya udah gak apa-apa lah. Tapi base attacknya gila banget ini, bau ras. Nah, sekarang kita coba masuk ke dungeon di sini. Kalau nggak salah, gue akan pakai Dilok di sini. So let's go. Sekarang kita test drive gameplaynya Dilok. Wah, ini karakter bintang 5 emang beda banget, bos. Misi, bang. Padahal di lu elemennya api loh. Jadi kalian perhatikan juga ininya ya. Perhatikan juga set bonus dari weapon kalian yang kalian dapat. Nah, kalau Great Sword ini tuh paling enak ngelawan monster-monster yang geo. Enak banget dipakein di lu nih. Wajar bintang 5 dia. Udah karakternya keren, skillnya juga keren-keren, guys. Parah. Perhatikan set. Kambing. Jangan makan. この辺の見張りが全員倒されたもんだから、アビス教団の怪物が攻めてきたのかと思ったぜ。お前らなぜ天空の雷眼がここ？秘宝を保管する場所に入るには鍵が必要。ドイツが鍵を持ってるかは知らん。かなりのビビリだな。あとは門戸には 俺らのファデスが、シニョラ様に見つかって目つけられても、俺は関係ねえからな。さっきさ、シニョラって言ってたよな。変わった名前だな。ファデュイにいる11人の執行官、その8人目がシニョラだ。シニョラ。ファデュイが七国を闊歩し、セピロス騎士団の脅威となったのは、この11人の執行官が原因だ。 Merinding gue bacanya, kambing. Well, kenapa gue merinding? Karena gue tahu juga sama ceritanya. Gue ikutin ceritanya, guys. Jadi di Fatui itu salah satu, bisa dibilang kayak negara atau organisasi yang paling kuat di Genshin Impact ini. Jadi The Eleven yang dimaksud si Diluc di sini itu mereka tuh yang paling kuat anggotanya. Dan yang peringkat ke-8-nya nanti akan datang ke Mondstadt ya. Kalau nggak salah dia ngelawan Venti nantinya. Gue udah bikin videonya waktu itu, so kalian bisa nonton. Nah, sekarang udah enak karena udah bahasa Indonesia, guys. Kalian udah bisa ngerti, ya ikutin ceritanya, mantap. Dan bagaimana kalian meminjamnya? Makanlah apel ini. Kita bohongin ya pakai 500 kak. Ayolah. Oh. Monban no handan de. Shikashi zannen nagara kagi wa koko ni nai nda. Oke, sebelumnya gue bertarung sih kalau milih. Ternyata kita bisa berdiskusi sama penjahatnya ya, tanpa harus melawannya, coy. Oke, kita coba nego lagi sama penjaga lain. Oh, kali ini udah langsung melawan musuh pastinya. Don't worry, they look here. Oke, kita coba ke bawah sini dulu. Periksa potato doang. Di sini dapat apa? Gue penasaran asli sama peringkat satunya si Fatu itu siapa. Lawang peringkat 8-nya aja udah bisa ngalahin si Venti loh, coy. Ya, tapi meskipun belum mode dewanya si Venti ya, tapi udah bisa ngalahin loh. Kalau nggak salah Fatu itu dipegang sama Archon Kryo deh. Archon S. Kalau Monstad kan dipegang sama si Venti, Anemo atau Dewa Angin ya.
Kalau Liu itu dipegang sama si Archon atau Dewa Tanah ya. Nah yang bagusnya juga di official release ini, makanya kemarin gue heran kenapa ngelihat full size-nya kok jauh dua kali lipat dari tes kemarin. Ternyata ini udah voice-nya tuh udah lengkap sepertinya guys. NPC-nya pun juga sudah aktif bicara gitu loh. Nani mana dah? Cukup ngobrolnya hiat. Okano monban wa. Aku sudah menendang mereka kembali ke sini. Tapi suaranya takut gitu dia. Enggak takut tapi suaranya takut. Dia juga sudah aku bereskan. Oh sih. Oke, bisa dikadal ini. Aku lepaskan kalian. Kuncinya ada di sini. Oke, gue langsung dapat. Kemarin gue sampai repot-repot lawan si kambing ini, coy. Oh, ya. Keluar tuh kayaknya. Dadah. Kita lihat ternyata di look ya. Kayaknya sama aja deh. Oh, sama aja, coy. Great sword sama aja. Jadi di sini ada salah satu anggota Fatu ya, bukan anggota yang ke-11 itu sih. Salah satu orang patuh lah. Bos. Ya, masa gua ngulang lagi, Pak? Oh, turun ternyata. Wah, bede-bret. Oke. Nezumi. Doko kara waite kita? Kayaknya Fatu Zamenho. Tapi dia ini belum 11 orang yang kuat itu ya. Ini masih kadal nih ini. Mana sih dia? Mana dia? Mana? Gua slash. Phoenix slash. Mamam tuh. Cepre. Ntar lagi ultimate nih. Nanti. Oke, kasih ultimate. Nah, ultimate kayak gini nih enak banget, guys. Yang stay di tempat itu. Anjir. Mau kemana, Bang? Oh, bisa gue slash sekali lagi nih kayaknya nih. Astag. Bam! 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 Suara sakit banget nih. Oke, ini dia. Holy Laya. Shinyora-sama wa kisamara ni seisai wo kudasu. Mondo no shijin wa 子供が眠れなくなる怖そうなこと言って結局逃げていったな. Sekarang voice-nya lengkap. NPC pun juga udah bervoice ya. Kalian ngomong sama NPC di kota pun juga udah ada suaranya tuh, guys. Oh, ikutin ceritanya pokoknya asik, bos. Oh, ini diplomat Fatu ini, guys. Jadi Fatui dan juga si Monsat itu sebenarnya beraliansi, cuman ada niat tersembunyinya juga nih si Fatui ini. Kalian baca ceritanya deh, coy. Seru kambing ini ceritanya nih, menarik banget. Oke guys, jadi sampai di sini dulu untuk video Genshin Impact kali ini. Jadi stay tune di channel ini untuk next gameplay di game Genshin Impact ini. Thank you semua buat kalian yang udah nonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya. Bye bye.